guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni saya dengan Mama. Ke mana, Ma? Buat apa? Apa lagi? Stop! Macam yang korang dah tengok dekat title video. Yes. Baru lepas beli MacBook Air. Money opso. Hilang dah. Orang-orang Korea cakap money opso. Money opso. Money. Money duit lah. Opso. Money opso. Pocik. Pocik apa? Habis. Tamil pula. Tamil. Okay, sampai rumah kita anggosin. Hi guys. So, I sekarang dah dekat rumah. Baru you sampai. By the way, abang I komen. Dia beritahu I hari tu. Dia kata I dalam video unboxing yang iPad hari tu, dia kata I fake macam bukan diri I. Serius lah. Aku rasa macam aku dah diri aku dah ni. Tanpa buang masa, jom kita unbox my MacBook. Actually, this is my first MacBook ever. Serius, tak pernah ada MacBook. So ni I pakai Dell. I beli yang 256GB. I rasa 256 ni dah berpatutan untuk I. Let's go. Okay, jom. Ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Okay. Okay, let's open it. Korang nampak tak? Sekejap, biar tarik dulu. Lambat pula dia nak turun. Okay. Dah banyak. Lambat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, takai. Dia dah buka. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay lah, korang tengok dulu lah eh. Saya tak nak tengok lagi. Macam mana? Oh my god. Let's. Dah sentuh. Oh my god. Okay, tapi kita tengok ada apa dulu dalam kotak ni, okay? Baru kita tengok dekat laptop ni ada apa. Okay, first dia ada bagi this one, dia punya manual guideline semua. Macam biasa, dia ada bagi stiker. Okay, I beli yang space grey sebab dekat kedai tadi ada space grey je. And yang 256GB. Sebab yang lain dah habis stock. I sebenarnya nak beli yang silver. Tapi silver tak ada stock. So, takpelah. Space grey pun cantik apa. Dapat stiker dia macam biasa. And dia bagi ni. Macam first timer, okey lah. Boleh lah tengok ni kan. I first timer. So, kena dah baca. Lepas tu, dia bagi kepala charger dengan tempat charger. Okay, I buka plastik dia untuk tunjuk korang. I sanggup buka. Macam nak buka ni? Okay. Ni lebih tu dah buka. Dia bentuk dia macam ni. And then buka lebih ni. Wow. Kan dia bentuk macam ni kan? Dengan macam ni. So korang masukkan macam ni. And then tekan kot sikit. Dah. Senang je. Macam ni. Gerabak kan. Wire dia USB-C to USB-C. Itu dia. Panjang juga. So nanti cocok je.
Okay, sudah-sudahlah dengan kotak ni. Now, kita pergi dekat benda yang lagi penting. Actually, benda ni pun penting. Kalau tak, macam mana nak guna kalau tak ada bateri? Oh my god. Macam si tak percaya. Macam nampak kat tu macam, siapa punya ni? Serius lah. Jom kita buka plastik dia. Ni benda yang orang paling suka. Part yang paling orang suka sebab bunyi dia. Okay, dengar eh. I dah sentuh. Weh, ringan gila weh. Serius ringan. Lagi ringan daripada laptop yang sebelum ni. I ambil MacBook Air sebab MacBook Pro macam harga dia tinggi sikit and I tak rasa macam touch bar tu I perlukan sangat-sangat. So I rasa macam MacBook Air ni dah okay sangat dah. And I ambil 13 inch sebab 16 inch terlalu besar and I rasa macam takkan muat bag I kalau I ambil 16. I tak suka berat-berat. Let's open it. Along kalau kau tengok ni, aku dah jadi diri aku dah. Aku tak tahu dah apa lagi yang kau nak. Ni dah diri aku. Tadi komplain cakap I fake gila dalam video. Ni aku. Oh my god. Kau yang tak kenal aku sebenarnya macam ni. Aku sebenarnya orang yang baik. Yang tak silap I bila buka MacBook ni, dia ada bunyi. So kita tengok ada bunyi tak. Dengar tak? Dia dah on guys, dia dah on. Oh my god. Kau nampak tak? Dia dah on guys. Ya aku punya ke? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Thank you mama, thank you papa. Okay, kita set up dulu. Okay, so I punya MacBook dah habis set up semua and dah buka. Yeay. Jom kita tengok camera maybe, photo booth. Let's see this one, effects yang selalu orang guna. Serius lah, this is my MacBook. My MacBook. Macam tak percaya. Ringan gila, serius. Tak adalah berat sangat nak bawa. Untuk korang yang macam tertanya-tanya, I beli kat mana, berapa harga apa semua, I beli dekat Switch. Sebab dekat kawasan rumah I, Switch je yang paling dekat. I beli guna harga student. Kalau dekat Switch, dia kena guna UniDays. Korang kena buat account untuk UniDays tu and korang kena guna email universiti korang. Settle semua dekat bahagian buat account tu. Dia ada code, dia tunjuk code. Kalau nak senang, korang kena ada code tu dulu baru pergi kedai. So, I pun pergi kedai. I pergi kedai Switch tu and I kata nak tengok dulu MacBook kan. I tengok-tengok dulu colour apa semua. And kita tanya ada colour apa je yang ada stock. Dia kata ada stock hanyalah space grey and ni last stock dekat kedai tu. Macam okay. And memang tinggal satu ni je. Yang lain semua dah habis stock. Actually I nak silver sebab I nak match dengan I punya phone dengan iPad I. Tapi tak ada, so tak apalah.
I beli je ni. I tak beli lagi segala adapter USB-C hub tu, so I tak beli lagi. I beli online je yang lain-lain semua tu. I prefer pergi kedai tengok dulu. Sebab laptop ni kita nak guna lama kan. Not bad kan sebenarnya Space Grey. Total semua yang I kena bayar lepas sudah kena tolak dengan student discount, I dapat RM3,959. So okey lah. Laptop I yang Dell yang sebelum ni, I akan tinggalkan kat sini, kat rumah ni. Sebab I sekarang kat rumah parents I. Rumah sewa tak boleh nak bagi sana kan, sebab PKP kan. Kadang-kadang ayah I nak ada interview, nak buat Google Meet, nak print ke apa, senang. So ada laptop lagi satu untuk I bawa pergi sambung study. So yeah, don't worry, I akan letak link untuk dapatkan student discount tu semua dekat description box, okay? And lagi satu, sebelum I habiskan video ni, tujuan video I ni bukan untuk nak tunjuk riak ke, bukan nak menunjuk, bukan riak tu semua, bukan. I just nak share kalau macam mana tahu ada yang tanya macam mana nak dapatkan harga student, nak tahu macam mana rupa Space Grey MacBook Air M1 ni. Ada video ni dapatlah bantu sikit-sikit. Don't forget to like, comment, subscribe and share this video. InsyaAllah soon I akan post video dengan my brothers and my mom. Okay, so tekan okay notification bell tu supaya tak lambat korang dapat tahu I dah upload video. Tak adalah tertinggal. That is all for today. See you on my next video. Bye bye.